Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita tentang berkenaan dengan kelompok Asy'ariyun. Asy'ariyun ini adalah merupakan satu kelompok kabilah daripada Yaman. Mereka ini adalah asal daripada Yaman dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka yang daripada kabilah Al-Asy'ariyun ini adalah Abu Musa, yang dipanggil Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu adalah merujuk kepada kaum dia. Nabi memuji kelompok Asy'ariyun ini kerana apa? Kerana mereka memiliki sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Abu Musa meriwayatkan hadis ini dan berkata, an Abi Musa qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi menyebut, Nabi kata, innal asy'ariyin. Sesungguhnya kelompok Asy'ari ini, Asy'ariyun ini, idza armalu fil ghazw. Ketika mereka berada dalam medan perang, au qalla ta'amu 'ayalihim bil Madinah, atau berlaku kekurangan makanan kepada mereka semasa dalam keadaan aman di Madinah. Mari Nabi bayangkan ada dua situasi orang Asy'ariyun ini baik. Macam mana? Nombor satu dalam musim perang. Yang kedua di Madinah tapi berlaku kekurangan makanan. Maknanya kalau berlaku kekurangan makanan semasa perang ataupun makanan tak cukup semasa mereka berada di Madinah, kata Nabi, jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Mereka pun mengumpulkan makanan itu di atas kain yang sama, kain yang satu. Maknanya kelompok Asy'ari ini tidak makan sendiri-sendiri. Dia tak kedekut, mereka tidak menjadi bakhil, mereka jaga sama mereka. Mereka betul-betul mempraktikkan wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa. Mereka sanggup mengutamakan orang lain walaupun diri mereka berada dalam kesusahan. Susah tapi tak, mereka tak pentingkan diri. Nabi bagi gambaran bahawa dalam perang pun mereka demikian, bila tak cukup makan mereka akan kumpulkan makanan itu untuk diagihkan sesama mereka. Di Madinah pun sama, bila ada sahaja di kalangan kabilah mereka tidak cukup makan, mereka akan kumpulkan makanan itu untuk diagihkan sama rata. Maka bila Nabi kata demikian, jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid, mereka kumpulkan makanan itu di atas satu kain. Semua letak situ. Yang tak ada, tak apa. Yang ada sikit, letak. Yang ada banyak, letak banyak. Maka bila mereka berbuat demikian, ثُمَّ اقْتَسَمُوا, kemudian mereka membahagi-bahagikan akan harta, akan makanan tersebut. ثُمَّ اقْتَسَمُوا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِتَسْبِسَوِيَّةٍ, mereka memberikan makanan itu secara sama rata. Hak tak ada makanan pun dapat, hak bagi banyak pun sanggup kongsi, hak bagi sikit pun sanggup untuk bagi kepada orang yang tak ada. So mereka dapat sama rata. Walaupun ada yang sedikit, ada yang bagi lebih, ada yang tak bagi. Hak tak bagi itu pun dapat sama banyak. Nabi puji kelompok Asy'ariyun itu kerana itulah sikap yang ada kepada mereka. Jadi bila itu terjadi, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi puji mereka. Nabi kata, oleh kerana sifat mereka demikian, fahum minni wa ana minhum, mereka termasuk kelompok aku dan aku termasuk daripada kelompok mereka. Maknanya Nabi suka orang yang berperangai begini, iaitu ada perangai yang baik, tidak selfish tapi selfless, membantu orang lain dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, hadis ini adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari, hadis bernombor 2486. Nak menceritakan bahawa Abu Musa menceritakan kaumnya dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ulasan daripada hadis ini?
Hadis ini menceritakan tentang pujian Rasulullah terhadap kaum Asy'ariyun yang berasal dari Yaman. Mereka mempunyai hubungan ikatan yang kuat dalam setiap masa, sama ada dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan kehidupan biasa semasa berada di Madinah. Maknanya mereka ni baik. Di Madinah pun mereka akan tolong kaum mereka. Masa perang pun mereka akan jaga kaum mereka. Ini support sistem yang kuat. Tuan-tuan, kenapa kita tak berjaya? Mudah saja, sebab kita lonely. Kita lone ranger. Kita berseorangan. Kita buat kerja seorang-seorang. Kalau kita susah, susahlah. Sebab tu orang banyak salah faham dalam bab ni. Hadis ini membayangkan pada kita kenapa Nabi puji sikap mereka. Kadang mereka membantu sesama mereka. Yashuddu ba'duhum ba'da zahira. Mereka memperkukuhkan kekuatan sesama mereka. Jadi kita kena ambil pengajaran terbesar. Kenapa perniagaan kita gagal? Sebab kita tak ada support system yang kuat. Kita berniaga seorang-seorang, kita keluar modal seorang-seorang. Kita berharap orang beli barang pada kita, lalu kita buat seorang-seorang. Kita tak ada partner, kita tak ada pemodal, kita tak ada rakan baik yang akan beli produk kita. Kita tak ada kelompok jamaah dalam bab melakukan urusan dunia. Jadi yang saya selalu pertahankan tuan-tuan, alhamdulillah kita jemaah ni, tapi jemaah dalam urusan ibadah ni lah. Tu pun jemaah mai sembahyang duduk. Kita jemaah beratur nak ambil makanan tu, tu jemaah. Kan? Jemaah makan sama-sama. Tapi adakah kita jemaah hati? Tak. Kita tak ada hati. Walaupun kita ada kawan sebelah kita yang duduk dalam sof, kita tak kenal dia pun. Kita tak tahu dia siapa. Kita tak ta'aruf pun. Orang ni siapa dia? Tak ada. Kita memang berjemaah, tapi jemaah kita hanya datang memenuhi tuntutan jemaah, tapi bukan melaksanakan jemaah. Sebab itulah bangsa, kelompok, kabilah yang mereka itu berkumpul dalam melakukan segala aktiviti, sama ada kewangan, sama ada bantuan, sama ada pertolongan, pasti mereka kuat dan tak ada siapa boleh mengalahkan mereka. Banyak dah falsafah orang sebut. Falsafah Jepun pernah sebut, kalau ada satu anak panah mudah dipatahkan. Walaupun payah nak patah tapi masih boleh. Tetapi kalau ada satu satu rumpun anak panah, pasti tak akan boleh patah. Kita dengar dah benda tu. Tapi praktikalnya belum, saya minta maaf cakap. Tuan-tuan, kajian sejarah menunjukkan orang Cina datang ke sini, mereka duduk dalam kongsi. Orang kita nama kongsi gelap lah. Mereka nak datang ke sini pun, mereka berjemaah. Mereka ada support system yang kuat. Mereka membantu sama-sama mereka. Sebab tu sejak daripada mereka sampai di sini, mereka tak pernah keluar daripada bersama dengan satu jemaah. Kita sebut jemaah lah. Sebab tu undi mereka solid. Bukan kerana mereka nak mengundi ikut pilihan mereka. Jemaah putuskan, hari ni kita undi kawan ni. Tahun depan sekali lagi kita undi kawan ni. Dia ada kekuatan itu. Tapi orang kita tak ada. Walaupun mereka berjemaah masuk nama dalam korban. Mereka bubuh nama seorang-seorang dalam korban. Tapi percaya tak, kalaulah kita masuk nama tu, kita tak kenal pun siapa nama bawah kita, siapa nama atas kita. Kita hanya jamaah dalam bentuk tapi bukan dalam kekuatan. Orang lain sedar kita ada kekuatan tu, tuan. Orang lain sedang mengkaji kekuatan kita. Tapi cuma dia pelik, kenapa kita tak bersatu tu dia. Kita tidak berkooperation, bekerjasama. Tak ada tuan-tuan. Kita memang datang berjemaah. Lepas tu kita keluar dalam bentuk individu. Saya terus terang kata, Islamlah agama yang paling kuat menganjurkan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan berpecah belah. Quran pesan, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Alhamdulillah. Dalam urusan agama, kita berjemaah keseluruhannya. Solat-solat berjemaah. 5 kali sehari kita berjemaah. Kita pergi haji secara jamaah. Kita buat korban secara jamaah. Kita berpuasa, iftar kita secara jamaah. Kita lakukan solat malam kita, ataupun kita bangun untuk solat pada musim Ramadan, jamaah. Tapi percaya tak?
satu aktiviti ni kita tak pernah jemaah. Aktiviti keduniaan dan aktiviti perekonomian kita tak pernah jemaah. Tak pernah bukan. Tak pernah sini main cari. Eh, aku ada bisnes, jom kita join. Kita support sama-sama. Kau masuk sikit, aku masuk sikit. Pasal apa tak ada benda tu? Sebab tak pernah dibuat. Dan bila buat pun ada unsur penipuan. Bila mula start buat, ada unsur tidak amanah. Bila start buat, mula rasa ragu dan tidak percaya. Tuan-tuan, nak bentuk benda tu lama, dia bukan makan masa sehari. Dia tidak jadi rutin kepada orang kita. Sebab tu tuan-tuan percaya kata saya. Kita datang masjid ni, kita tak akan expose diri kita. Kita mari dengan jubah, kita mari dengan pakaian. Kita duduk diam-diam. Kalau ada orang, satu orang engage dengan kita, Tuan Haji buat kerja apa? Oh, tu semua dunia ustaz, tak payah tahu lah. Dia tak akan beritahu siapa dirinya. Dia tak akan expose. Padahal bila kita tanya balik orang yang kenal dia, siapa tu? Itulah orang hebat ustaz. Dulu dia yang pegang amanah ni. Dialah orang yang bagus. Kenapa tak beritahu? Konon-kononnya nak zuhud. Konon-kononnya nak menyembunyikan diri. Konon-kononnya nak tahu itu semua dunia. Tak tuan-tuan. Inilah punca yang menyebabkan umat hari ini tidak kuat. Kerana kekuatan mereka banyak. Tetapi mereka berpisah sesama mereka. Dari segi tak mau share hati ke hati. Tak mau. Tapi dia pun solat jemaah tak? Mari. Tapi bila mereka duduk sebelah-sebelah tiada ayat akhir, beretuh dengan kaki orang sebelah, ada tak perasaan mengalih kasih pada orang sebelah? Tak ada. Yang ada, kok orang sebelah ni sakit pun pasal aku repik dia. Biasa sebut tu terang-terang, orang marah-marah lah tuan-tuan. Tapi saya nak betulkan keadaan ni. Sebab itulah hari ni, tuan-tuan tengok, bukan sahaja orang awam tidak berpakat, tidak berjemaah, para asatizah pun bergaduh tuan-tuan. Berbeza pandangan. Keluar pandangan hantam depan-depan. Tuan-tuan, mana ada adab seorang ulama? Kau ulama lah, seorang ustaz hantam ustaz lain. Tuan-tuan mana pernah dengar di zaman dahulu orang bantai Imam Nawawi? Tak pernah. Kalau ada Imam Nawawi buat kesilapan pun, mereka memberikan komentar yang baik, membetulkan pandangan Imam Nawawi. Tapi memberikan kehormatan yang terbaik kepada Imam Nawawi. Tuan-tuan, Imam Tabari menulis tafsirnya, tafsir Tabari. Di dalam tafsir itu banyak perkara yang agak silap. Tapi tak ada seorang pun yang memberikan ta'alikan. Iaitu membuat komentar kepada buku tafsir Tabari. Menghina Imam Tabari. Mengatakan Imam Tabari ini pembawa hadis-hadis maudhu'. Tak ada, tuan-tuan. Mereka hanya keluar kerana beritahu mungkin zaman Imam Tabari hadis itu belum dijumpai, so kami bagi tahu hadis ini ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tetapi Imam Tabari tetap ulama tafsir yang hebat. Hari ini dia ada satu agenda, aku pijak ustaz ni supaya aku duduk di atas. Dan ada kelompok yang menyokong ustaz tu dan ada kelompok yang menyokong ustaz satu lagi. Maka bergaduhlah dua kelompok itu. Asalnya datang solat jemaah bersama, berzikir bersama. Tapi bila keluar, mereka bergaduh sama-sama. Mana kekuatan kita? Jumaat tetap kali Jumaat. Khutbah tetap kali khutbah. Kenapa tak ada pakatan keluar di luar sana? Kenapa tidak digabungkan kekuatan jemaah di sini? Untuk pastikan ada agenda yang kita buat, tuan-tuan. Semua orang kena menyumbang. Tak ada orang boleh duduk tenang tanpa menyumbang, tuan-tuan. Kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala ada tujuan. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira kamu dijadikan sia-sia dan nanti kamu balik? Tak ada hitungan di sisi aku. Dah ada tujuan. Ada purpose yang besar, tuan-tuan. Purpose kita adalah cari kolaborasi. Purpose kita adalah cari kawan-kawan untuk bergabung. Musim haji dah habis, tuan-tuan. Tapi ada lagi jemaah haji yang belum balik. Saya rasa ada banyak tak balik lagi. Apa yang dibuat selepas tak balik? Sebenarnya tujuan kita berada di sana mengumpulkan rakan-rakan satu dunia. Kolaborasi daripada Rusia, kita kolaborasi dengan dia. Daripada Afrika, kita kolaborasi dengan dia. Daripada Jerman, kita kolaborasi dengan dia. Daripada China, tuan-tuan, rupanya di tengah China ada 100 juta orang Islam. Di Funan, tuan-tuan, ada orang Islam yang kaya. Rumah mereka banglo, mereka sangat hebat. Tapi tak ada siapa pun akses dengan mereka, tuan-tuan. Sedangkan mereka pergi musim haji. Sebabkan kita macam ni lah. Kita macam ni. Ni yang jadi apa macam ni lah. Sebab semua orang ada kebakaran. Tapi semua orang tak berani nak unite. Saya tak salahkan tuan-tuan.
Yang saya nak sebutkan ni apa dia? Sebab bicara ini belum pernah dibicarakan di tengah orang ramai. Minta maaflah. Tajuk kuliah ini saya kira tak ada ustaz yang bawa. La fakhra. Bukan sebab saya nak bangga saya bawa, tak. Tapi saya nak ajak, jom kita buat. Tak perlu, tak penting siapa yang dahulu. Tapi penting siapa yang sambut dan bersama. Saya alhamdulillah dapat bertemu dengan ramai pihak. Cuma saya tahu pihak itu mereka tidak ada kekuatan nak bergabung. Baru ni saya balik Kedah, tuan-tuan, saya jumpa dengan satu profesor. Profesor yang mengkaji tamadun Sungai Batu, tuan-tuan. Namanya Profesor Datuk Dr. Mukhtar Saidin. Dia yang gali ekologi yang berada di Sungai Batu, iaitu tamadun Kedah tua yang sangat lama. Tuan-tuan, apa kelebihan tamadun itu? Itu adalah tamadun besi tertua di dunia. Bilakah sejarah tamadun itu bermula? Profesor Mukhtar Saidin cerita kat saya, ustaz, tamadun ini bermula 788 sebelum Masihi. Tuan-tuan, sebelum Masihi tau. Sebelum Nabi Isa dilahirkan 700 tahun, orang Melayu Kedah sudah ada tamadun. Mereka melebur besi menggunakan relau yang bakar besi, pam melalui toya dalam besi tersebut, menyebabkan besi itu lebur dengan darjah Celsiusnya 1600 darjah Celsius. Ustaz, ini high tech, ustaz, kata Profesor Mukhtar. Dia kaji habis dah, dia buka semua. Dia tunjuk saya di Tasik tu, ustaz, ni sungai. Ni kata sungai, ustaz. Kita tak gali lagi. Sungai ni ustaz tengok ada 200 meter, dalamnya 30 meter. Ini tempat kapal dulu berlabuh daripada serata dunia. Sebelum Masihi, Prof? Ya, sebelum Masihi. Tamadun Kedah ini lebih tua daripada Candi Borobudur. Kerana Candi Borobudur hanya bermula pada tahun 750 Masihi sampai 850 Masihi. Tamadun Sungai Batu 788 sebelum Masihi, tuan-tuan. Saya dengar tu gosbang, kembang, tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan dengar macam mana. Saya harap tuan-tuan gitulah. Dia dengar dia, tak apa, habis pergi ke depa. Tak pernah ke maju, habis pergi ke depa. Saya harap tak macam itulah. Tolonglah tuan-tuan, kita ada maruah, kita nak bangkit balik ni. Penat mari Jumaat, tuan-tuan, keluar tak ada apa. Penat mari Jumaat, hanya kekenyangan makan nasi yang diberi oleh majlis. Penat, tuan-tuan. Kita makan-makan, alhamdulillah, bukan saya nak kata tak boleh makan. Jangan salah faham pula. Bila kata gini, ustaz ni kata kat kami, tak makan. Saya pun kalau dia jamu, makan, tuan-tuan. Bukan tak makan. Cuma jangan sekadar berhenti dekat itu saja. Tuan-tuan tak rasa rusing ke? Kita hari berkumpul tapi kita do nothing. Tak ada buat apa-apa. Tak ada unite, tak ada pakat, tak ada buat ekonomi, tak ada buat sistem, tak ada buat apa. Kita semua tumpang sistem orang. Oh, geram, tuan-tuan. Yang rasa kagum dengan penceritaan Profesor Mukhtar itu siapa, tuan-tuan? UNESCO. Sebab bila dia tunjuk kat saya, saya pergi tempat tu, ustaz ni batu bata dia. Batu bata tu tersusun, tuan-tuan, macam batu bata ni yang kita ikat batu bata tu untuk buat bangunan. Dia pun kata, ustaz, batu bata yang tersusun ni, ustaz, umurnya 582 sebelum Masih. Oh, 582 sebelum Masih, Prof? Ya. Orang dulu buat rumah di Kedah ni dah pakai batu bata ni dan dirikan bangunan. Atap mereka adalah atap genting. Dia tunjuk serpihan-serpihan atap genting yang berusia 582 sebelum Masih. Kalau kita tengok, kita tak nampak apa. Tapi dia ahli ekologi, dia boleh tunjuk 582. Saya geram, tak puas hati tu. Saya kata, macam mana Prof boleh tahu 582 wahyu kan? Eh tak, ustaz, kita buat kajian makmal lah. Macam mana nak tahu batu ni 582? Kita tengok pasir dalam ni. Kita akan kaji berapa lama pasir dalam ni tak kena cahaya matahari. Bila kita masuk ke makmal, pasir ni tak kena cahaya matahari, ustaz, 2000 tahun lebih. Maka kita dapat umurnya 582 sebelum Masih. Oh, gosbam terus, tuan-tuan. Kemang bulu rumah ni. Tok Wan aku dulu dah buat batu bata, rumahnya atap genting. Bila? Sebelum Nabi Isa lahir. Tamadun apa? Tamadun besi. Dan bila buka buku, ustaz, semua orang sebut pasal tamadun kita. Kita saja tak ada catatan. Pasal orang Melayu memang tak catat. Tengok kuliah pun tak catat, tuan-tuan. Dan apa? Tak apa dah. Catatan tu berada di barat, ada di kebanyakan catatan kita, ustaz, ada di Arab. Kerana orang Arab memang datang berlabuh di kerajaan Kedah tu sebelum daripada timbulnya kerajaan Melaka.
Ni cerita dia. Saya kata catatan dalam bahasa Arab banyak. Ya, ustaz kena tolong kami keluarkan kitab-kitab tu untuk terjemah balik, untuk bagi tahu balik. Hak tu patut kita fokus. Bukan kita fokus siapa kekasih Nabi nombor satu, tak yalah tu. Fokuslah siapa-siapa yang boleh bahasa Arab keluar balik. Akhir sekali dia buat tulisan dan ustaz orang Kedah panggil, orang Arab panggil Kedah kalah. Sebab dalam catatan mereka, ini negeri kalah, negeri yang sangat cantik, kaya. Mereka menyembah berhala, kata Al-Idrisi. Ini tamadun besi. Orang India panggil Kataram ataupun Kadaram. Sebab di kerajaan India, roda untuk kereta kuda dibuat daripada besi yang diambil daripada Kedah, tuan-tuan. Dalam Sanskrit dipanggil Katara, tuan-tuan. Maknanya semua orang panggil bila kembali kepada maksud asal, sebuah tempat peleburan besi terbaik di dunia. Tuan-tuan, dia hanya gali, dia hanya cari ekologi, sebab dia memang ahli ekologi, PhD dalam bidang ekologi. Dia dah buka, dia dah minta kerajaan support, kerajaan dah tolong bagi 31 juta untuk tempat tu. Dan dah, dia telah beli tanah tersebut, dia dah korek, dah dapat bukan saja tapak-tapak pembakaran, tapi ada Shah Bandar, maksudnya ada tempat custom. Ni 8 bilik, 7 bilik ustaz yang orang akan uruskan pelabuhan. Shah Bandar ni untuk uruskan pelabuhan. Ni ada 7-8 bilik. Di sini kita nampak macam tempat pengawal pintu masuk ke di sini ustaz. Teknologi sudah high tech ustaz. Dia sudah tamatkan, bukan, dia sudah melaksanakan tugas dia. Yang nak sambung adalah orang-orang lain. Patutnya orang lain sambut. Mereka-mereka yang pakar ekonomi, yang reti pasal pemasaran, yang tahu pasal eko pelancongan, mereka inilah kena sambut. Tapi bila kita ajak, jom sambut, jawapan mereka satu, ni semua dunia ustaz. Ni semua dunia ustaz. Kita dah pencin, tak mau buat apa dah. Dunia semua ni. Sebab tu kita pikir masalah kecil. Sebab kita dah tak fikir masalah besar. Sebab tu kita bergaduh juga benda kecil. Masih bergaduh tahlil boleh tak boleh? Oh tuan-tuan. Oh tuan-tuan. Masih bergaduh baca bismillah pelan ke dekat. Masih bergaduh solat tarawih 28. Tinggalkanlah benda khilafiah ini yang tak akan datang manfaat. Kerana bila sebut khilaf, pasti akan ada dua pendapat atau tiga pendapat yang tak akan bersatu sampai bila-bila. Kalau orang tanya saya, ustaz, saya tak membuat tahlil boleh? Boleh. Pasal ustaz kata boleh, saya banyak kerja lagi nak fikir. Saya nak buat tahlil boleh? Boleh. Ustaz boleh buat tahlil? Boleh. Ustaz, perangkat kami tak mau tahlil. Tak apa. Pasal apa? Banyak benda lain lagi nak buat. Tuan-tuan, ni tengah duk cari jalan nak kerjasama balik dengan Turki ni. Semoga Turki bagi peruntukan. Sebab tempat itu kalau dibangunkan balik tuan-tuan, boleh menjadi ekor pelancongan terbaik dunia. Kerana tamadun di situ lebih bagus daripada Candi Borobudur tuan-tuan. Saya sahut, siapa ada kekuatan, mari kita buat. Tak apalah kalau saya terpaksa jadi orang tengah, mediator, saya buatlah tuan-tuan. Tapi tak boleh duduk saja tuan-tuan. Kepakaran tuan-tuan penting. Tak boleh mari masuk masjid dan hanya berzikir, kemudian keluar tak ada buat apa-apa. Takut tak boleh jawab depan Allah Ta'ala nanti. Kerana kita tak menjadi manusia yang berbakti di atas muka bumi. Kerana Allah suruh kita untuk buat. Fayanzurullah kaifa mustakhlafakum fi. Allah nak tengok macam mana kamu uruskan muka bumi. Bukan hanya nak tengok sembahyang kamu, puasa kamu, zakat kamu, tapi dunia ini macam mana kita takbir dan uruskan dia. Semua ada kebakaran, jangan bohong. Saya Tuhan bagi anugerah boleh bercakap. Saya cakap tajuk ni. Saya tak pilih bercakap tajuk-tajuk kecil, tak mau. Saya tak bercakap tajuk individu kerana itu bukan masanya. Saya tak cakap tentang tajuk-tajuk yang remeh-temeh kerana kita sedang berbicara tentang tajuk yang belum dilaksanakan lagi. Kalau kita balik semula dengan kekuatan ni tuan-tuan, pada masa itu umat Islam akan bangun. Dia ibarat giant, ibarat gergasi yang sedang tidur. Hari ini semua orang dunia tahu kita gergasi yang kuat, tapi kita masih dibuai oleh lena kerana kita menganggapkan urusan ini tidak penting. Dia jadi kat kita tu. Jadi saya gerakkan balik. Mudah-mudahan dengan ucapan ini semangat sikit lah tuan-tuan. Ini bukan marah. Kalau macam ni pun marah,
Lemah sangat ada tu. Ustaz tu marah ni ceramahnya. Marah je. Ni bukan marah, ni bagi semangat. Kalau bagi semangat pun dapat marah, payah kan. Sebab sampai bila nak dibuai oleh khutbah? Percaya kata saya, khutbah yang kita dengar kebanyakan mesti macam ni, betul tak? Sebab semua tak nampak apa agenda. Sebenarnya dalam khutbah tu banyak agenda. Tapi semua berkata apa? Ni tak ada kena-mena dengan aku. Tak ada kena-mena dengan aku. Tuan-tuan, di sini menunjukkan kelompok Asy'ariyun, mereka jaga sama mereka. Bila Nabi puji mereka, punca mereka satu saja. Mereka unite. Tak ada orang boleh lapar dalam bangsa mereka. Tak ada orang boleh susah, tak cukup makan dalam bangsa mereka. Cuba bayang Asy'ariyun, kalau makan pun mereka jaga, kekuatan, pembangunan, memberikan umat suatu nilai, pasti mereka buat. Kita hari ini kadang-kadang tengok bangsa kita, umat kita kelaparan. Kita tak peduli pun pasal soal kelaparan tersebut. Oh, pandai-pandai kau lah, kenapa suruh kau tak kerja? Kenapa tak buat sesuatu? Berapa ramai yang usung kertas kerja minta tolong, kerana mailah bantu kami, kami nak buat bisnes ni bersama. Semua kata apa? Itu dunia semua. Tuan-tuan, tolong ubah tuan-tuan. Selagi dia adalah dunia dan dia untuk umat, itu akhirat sebenarnya. Dia bukan dunia. Kalau ada orang sedang buat sesuatu, sedang cipta sesuatu, sedang buat untuk pastikan Islam jadi hebat kerana benda dia buat walaupun berkaitan dengan dunia. Contoh saya ambil filem. Katalah dia buat filem yang menguatkan Islam. Ceritanya menyebabkan orang nampak Islam kuat. Tuan-tuan, sampai hari ini tak ada ganti satu filem yang boleh setanding Kingdom of Heaven. Tuan-tuan pernah tengok filem Kingdom of Heaven? Filem yang dibuat oleh orang Barat menunjukkan satu side yang berbeza. Ketika Saladin masuk ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Saladin memberi peluang kepada orang Kristian, boleh tinggal terus di dalam ini ataupun kamu nak balik ke tanah air kamu. Kebanyakan mereka memilih untuk keluar daripada Palestin, pergi ke tanah air mereka. Filem tu Barat buat, mendapat kritikan hebat daripada orang Barat kerana menunjukkan sisi kekuatan Salahuddin dan Islam pada masa itu. Kita tengok filem tu, Barat tolong buat, di mana pengarah filem Islam yang boleh buat filem macam tu? Mana? Tak bangunkah kita tu? Jadi jadilah yang saya sebut, agar kita buat kerja masing-masing. Saya buat part saya, insyaAllah. Tuan-tuan buat part tuan-tuan. Mari kita buat satu dan berjemaah di sini. Pergi Mekah dan Haji, cari rakan di luar negara agar kita boleh unite sama mereka. Kalau tak boleh buat apa-apa pun, boleh berbincang dulu pun tak apa dah. Cukup sekadar tu kerana masa sangat mencemburi tuan-tuan. Bukan marah, bagi semangat. Mudah-mudahan kita kuat tuan-tuan, agar kita tak mati pucuk dalam khutbah ini tuan-tuan, dalam kuliah ini insyaAllah. Wallahualam, kita sambung dalam khutbah. Terima kasih banyak. Ada tabung sebelah sana tuan-tuan. Saya klaim untuk tujuan Ustaz Pro, bagi tujuan membangunkan kerja-kerja menyampaikan dakwah secara maya ini tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada muka saya di tabung tu, tuan-tuan bagilah sumbangan agar saya dapat connect dengan para ilmuwan yang lain, agar kita dapat bawa ilmu-ilmu ni ke tengah masyarakat. Bantu saya untuk menyebabkan saya dapat engage dengan ramai orang. Ada QR code di situ. Kalau tuan-tuan tawak cash, tuan-tuan scan lah untuk pasti Ustaz Pro boleh berjalan dengan baik, kerana kita nak menyampaikan ilmu yang lebih baik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Al-Fadhil Ustaz Zulkifil Ahmad atau Al-Fadhil dengan Ustaz Pandan yang akan menyampaikan khutbah pada hari ini, bantuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu sempena Maal Hijrah yang akan kita sambut pada minggu hadapan. InsyaAllah pihak Suha akan mengadakan ceramah Maal Hijrah 1446 Hijrah pada 6 hari bulan Sabtu depan, bertajuk suatu perjalanan ilmu dan iman. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad. Jadi semua tuan-tuan dijemput untuk hadir di majlis ceramah tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Hayya 'ala s-salaam.
الحمد لله الحمد لله القائل وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian saya merayu agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga akhirat Pada hari ini mimbar ingin menyebut dan membicarakan tajuk khutbah kebahagiaan abadi. Hadirin yang dirahmati Allah, kebahagiaan adalah perkara yang subjektif, menjurus kepada perasaan gembira, damai dan tenang. Perasaan ini bukanlah dijamin berada di dalam diri semua manusia. Sebaliknya boleh diraikan meskipun bagi golongan fakir dan miskin. Ada orang yang merasa bahagia dan tenang kerana memiliki harta yang banyak atau melakukan kerja dakwah dan juga kebajikan. Manakala ada yang merasa bahagia dengan jawatan dan kedudukan. Jelasnya menunjukkan ada pelbagai tafsiran dan ungkapan bahagia yang boleh disimpulkan pengertiannya. Menurut Imam Al-Ghazali, bahagia adalah ketika manusia berada di puncak ketakwaan dan ianya merupakan sebesar-besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dalam melari bahtera kehidupan setiap manusia tercari-cari apakah erti dan maksudnya kebahagiaan yang sebenar di dalam hidup. Namun tidak semua manusia menemuinya kerana tidak memahami maksud sebenar kebahagiaan itu. Apabila kita memahami hakikat kebahagiaan, kita tidak merasa tertarik dengan kenikmatan dan habuan dunia. Lumrahnya kehidupan pada hari ini membuat kita semakin membuat semakin ramai manusia lebih mementingkan harta benda mengejar kemewahan berbanding kebahagiaan hidup begitu juga populariti menjadi keutamaan hidup untuk disanjung dan dipuji meskipun jauh dilubuk-lubuk hati manusia itu tidak merasai ketenangan dan kebahagiaan ibarat untung ada tuah tiada Hadirin sidang Jumaat, syariat Islam menitik beratkan soal kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Ini kerana kejayaan hidup di dunia merupakan jambatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Kebahagiaan di dalam Islam meliputi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan kepada orang lain, syukur dan redha dengan ujian, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mencari keseimbangan hidup di antara dunia dan juga akhirat. Manakala mendambakan kebahagiaan di dunia merupakan asas lahirnya generasi yang bertakwa yang mewarisi kecemerlangan umat manusia. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepada Allah agar dikurniakan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Doa ini disebut dalam Al-Quran di dalam suratul Al-Baqarah ayat 201 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Hadirin jumaat yang dikasihi oleh Allah, apabila kita menghayati konsep kebahagiaan di dalam Islam, ianya anugerah ketenangan hati dan ketenteraman jiwa yang dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Namun kurniaan itu perlu direnung secara mendalam dengan memahami kebahagiaan hidup di dunia tidak kekal dan amat jauh bandingannya dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Begitu jugalah kenikmatan kebahagiaan di dunia merupakan ujian kepada manusia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinah laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi ini sebagai perhiasan bagimu agar kami menguji mereka yang di antaranya yang paling berbuat baik. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini bersifat sementara kerana Allah tidak menjadikan dunia sebagai matlamat hidup manusia. Namun dunia merupakan bekalan untuk menuju kepada kebahagiaan hakiki. Oleh itu berpadalah mencari kenikmatan dunia. Jangan sampai melupakan akhirat yang kekal abadi. Hidup yang berlandaskan aturan ilahi menjadikan kita merasai nikmat kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketahuilah hidup yang dengan wang ringgit, pangkat, kedudukan, harta benda dan semua itu tidak menjaminkan kebahagiaan. Namun apabila semua perkara itu digunakan untuk tujuan Islam, harta benda, wang ringgit, pangkat dan kedudukan, ia boleh menjadi suatu nikmat akhirat yang kekal abadi. Oleh itu marilah kita menjadi mereka yang sentiasa mengubah urusan dunia untuk menjadi akhirat, yang mengambil seluruh kekuatan dunia, kemewahan, kebendaan yang diada untuk meletakkan semoga Islam menjadi kuat balik. Pentingnya keduniaan untuk membangunkan dunia. Jangan tolak keduniaan lalu berfikir untuk mengambil akhirat. Nescaya tidak akan menjadi dunia itu jambatan kepada akhirat. Oleh itu ambillah dunia demi memastikan akhirat kita berjaya. Jangan ambil dunia semata-mata untuk kepentingan pribadi dan tujuan memenuhi nilai dalam hidup semata-mata. Tidak digunakan untuk membangunkan Islam. Siapa kata Nabi tidak pentingkan dunia? Yang Nabi pentingkan adalah dunia yang digunakan untuk membangunkan akhirat. Itulah perkara yang sangat mustahak untuk kita mengambil sebagai panduan. Hadirin sidang jumaat yang dirahmati Allah, kebahagiaan merupakan nikmat anugerah Allah yang tiada nilainya. Anugerah ini tidak diberikan kepada mereka yang sentiasa mengabaikan hukumnya. Kebahagiaan ini hanya diberikan kepada mereka yang hampir dan berusaha mendekatkan diri dengan Allah. Bagi mukmin yang beriman, kebahagiaan hidup akan hadir apabila meyakini setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah dengan syarat kita berusaha dengan sebaik mungkin. Rezeki yang ditentukan oleh Allah itu mesti dipandukan dengan usaha daripada kita. Lalu kita berdoa meminta kepada Allah setelah kita mengatur strategi yang baik untuk mencari rezeki kita. Oleh itu, ia akan merasa tenang dan meyakini qada qadar ketentuan Allah setelah dia merancang hidupnya. Bukan menyerah qada qadar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jumaat, bagi menjamin kelangsungan kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia di akhirat dengan menjana kehidupan yang cemerlang, kita perlu konsisten bertaubat serta berazam untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar mahupun dosa-dosa kecil, meningkatkan keilmuan kita dan menyesali atas perbuatan dosa yang kita lakukan, dan sumbanglah atas Islam. Jangan membiarkan Islam dalam keadaan terpontang-kanting tanpa sumbangan daripada kita. Barulah kebahagiaan itu datang kepada kita dan kebahagiaan itu akan muncul kepada kita. Marilah kita mengambil satu peringatan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah telah bersabda, bagaimana Nabi menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Kita faham daripada
daripada ucapan ini adalah apabila kita berjalan di atas muka bumi, apa yang kita dapat kita nak tukar menjadi akhirat. Itulah maksudnya gharib, orang yang tinggal di muka bumi kerana nak membawa seluruh kebaikan muka bumi ini untuk ditukar menjadi habuan akhirat. Itulah kerja kita hari ini. Bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah kita mengambil beberapa panduan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Jangan tinggalkan dunia dan hanya pulun akhirat. Rebutlah dunia untuk ditukar kepada akhirat. Gabungkan kedua-dua ini, insyaAllah dunia dan akhirat itu menjadikan kita bahagia. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah yakin dan berpegang bahawa beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia adalah satu tuntutan untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa apabila hati dan akal tunduk pada ketetapan ilahi, maka kebahagiaan dan ketenangan akan menjadi miliknya yang menjadikan kebahagiaan selama-lamanya. Yang ketiga, umat Islam yang tahu tujuan hidup sebenar yang hakiki dan abadi akan sentiasa tenang, redha, syukur dan bertawakal dengan ketentuan ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang, lenyap, dan apa yang ada pada sisi Allah akan tetap kekal. Dan sesungguhnya kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وفرض علينا بالجهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبهرز بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة وسلامة منك لولي عهد سلانور تنكو أمير شيخ ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, kecelakaan yang menimpa dan buruknya takdir serta kegembiraan para musuh dan
ujian dan kecelakaan yang menimpa kami, hindarkanlah kami daripada mala bahaya itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkan keimanan kami, ya Allah. Satukan hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah masjid dan juga surau di Selangor rumah-rumah yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan kepada umat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah al-azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.